banyak. Dia tuh udah heroin udah di sini, udah tai bau. Belakangnya di sini bagian ininya tuh bengkak besar, kayak habis dipukul atau mungkin habis dilempar atau gimana. Oke, selamat pagi teman-teman, assalamualaikum, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pagi hari ini kita mau ngasih makan Taro sama saudara-saudaranya. Sebenarnya tuh agak, kalau Taro tuh tiap hari kita kasih makan karena sekarang dia tuh stay-nya di depan, udah nggak pernah lagi kita datangi ke sana. Cuman kalau saudara-saudaranya di sana masih belum mau ke sini, jadi kita harus bawain makanannya ke sana. Kalau si Taro malam pun dia udah tidur di depan pagar sana. Oke teman-teman, jadi pagi hari ini aku nggak beli ayam, aku cuman beli ikan tadi di pasar dan udah aku rebus. Ini mau aku campur sama nasi. Besoknya lagi baru kita pergi sama Rocky. Jadi sekarang kita bagi-bagi waktu. Hari ini Taro, besok Rocky. Ini ikannya aku masukin sama air-airnya. Tongkol. Terus kita rebus. Direbus itu buat teman-teman yang bilang, "Kak, rebusannya jangan pakai garam, jangan pakai micin." Emang aku nggak pernah pakai kayak gituan. Anjing tuh yang penting amis gitu mereka makan, jadi nggak perlu ditambahin micin, nggak perlu ditambahin garam. Dan aku emang nggak pernah ngasih kayak gitu, ya rebus sama air aja. Dia nggak milih-milih, dia nggak bilang kurang garam, kurang micin, terus dia nggak mau makan, itu nggak mungkin. Oke, ini mau aku masukin nasinya. Oke. Tenang aja, ikannya tulangnya udah dikeluarin tadi. Coba kita cabut. Jadi tinggal daging-dagingnya. Kemarin-kemarin aku suka taruh mangkok-mangkok yang kecil-kecil. Kemarin aku bawain piring juga, cuman suka hilang, suka dibawa sama yang mungkin yang besar-besar atau yang kecil-kecil, nggak tahu mereka bawa kemana, digigit-gigit. Akhirnya aku udah deh, biar aja satu kayak gini tempat. Aku coba. Ya panas ya. Panas kan. Ini udah. Nih. Gak boleh makan nasi. Yang enak. Oke teman-teman, kita tunggu dingin dulu, baru kita bawa ke mereka. Is no is, gak boleh is makan itu. Jadi teman-teman, kemarin-kemarin itu aku bawa dry food, aku beli dry food untuk mereka, cuman ya aku taruh di situ nggak dimakan-makan sampai kadang tuh udah terendam air hujan. Jadi aku bilang udah deh nggak usah ngasih dry food,
karena mereka udah biasa dari dulu mungkin makannya makan yang amis-amis di situ, makan nasi dan sebagainya. Jadi kita bawain nasi aja sama ikan. Udah yuk. Karo ini udah di sini, udah tidur tiduran di tempat. Ayo, langsung. Oke teman-teman, biasanya tuh mereka berdua, tapi saudaranya yang biasa datang ke sini tuh belakangnya tuh agak bengkak, kayak habis di mungkin kayak habis dipukul orang, jadi belakangnya bengkak, akhirnya nggak berani lagi datang ke sini. Ini aja yang sekarang setia datang. Biasa kan berdua, nah satunya itu aku lihat beberapa hari yang lalu bengkak belakangnya, mau aku pegang tapi dia lari kayak ketakutan. Ya. Makan. Teman-teman, saudaranya si Taro nggak ada. Biasanya ini berdua nggak pernah pisah. Biasanya berdua terus. Cuman kemarin aku lihat belakangnya tuh memang agak bengkak, kayak habis dipukul sini bagian belakangnya. Nggak tahu kemana. Kasian ya, di mana saudaranya ya? Nanti coba aku cari keliling-keliling. Kasihan ya, mudah-mudahan enggak mati. Coba nanti kita cari bagian sana. Kamu di mana saudaranya? Di mana? Oke, teman-teman, aku cari dulu. Ini ada satu tapi yang besar. Melahirkan kayaknya itu. Tidurnya di bawah-bawah batu seperti itu.
nggak ada juga. Nggak ada teman-teman. Kasihan ya. Kasihan ya. Kasihan banget teman-teman. Mudah-mudahan aja nggak apa-apa, mudah-mudahan aja dia nggak mati atau nggak lari kabur jauh, nggak kabur jauh ke mana. Tinggal sih taruh sih. Oke teman-teman, segitu aja dulu video hari ini. Nanti aku bakalan update kabarnya kalau misalnya nanti kita dapat atau misalnya dia pulang, nanti aku bakalan update di video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ngikutin video ini dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye bye. Teman-teman.